sekarang. Awal betul Mutu Sami itu semayang. Ni apa Sami? Beli lauk dekat jiran sebelah ke? Abang. Alah, abang. Kita orang ni cuma amalkan konsep tolong-menolong. Bergilir-gilir masak. Yang penting sekarang ni, dua-dua rumah dapat makan kan? Senang. Kita orang gilir-gilir masak. Lepas tu bolehlah gilir-gilir rehat. Ha, jadi kalau nak bangun untuk sahur tu tak payahlah pumpang-pumpang masak untuk sahur awal-awal. Kan rumah, kita cimat masa, kita cimat tenaga. Bukannya kita orang langsung tak masak. Cuma senang sehari je. Patutlah selera abang makan pun tak ada. Sampai hati sayang buat abang macam tu. Abang, niat saya betul-betul ikhlas, abang. Suci bersih nak mudahkan kerja. Saya minta maaf, abang. Aku ingat aku seorang aja rasa lain. Selera macam dah berubah. Rupanya diorang gili-gili masak. Lepas ni tak payahlah masaklah sendiri-sendiri. Tak payah gili-gili. Nanti pahala pun dapat gili-gili juga. Baju sini biru, sana ori. Mana sama? Lain. Ini kawasan mayang besar. Saya kira awal RM20. Kalau lain orang, saya kira RM30 tu. Awak ni mutu takkanlah kecil macam ni RM20. Saya bukan suruh you potong rumput, saya suruh you bersih itu batu saja. Satu kaki RM1 pun sudah murah. Saya kasih diskaun. RM15 sajalah. Tak boleh, tak boleh. RM20. Alah, RM15 lah. Tak boleh, RM20. Okey, ini macam kasih senang. RM19. Take it or leave it. RM19. Okey. Tapi jangan cakap lain orang. Nanti dia orang pun mau diskaun. Nanti saya tak ada raya lah.
Yelah, saya tak kasih tahu lain orang ni antara you dengan saya sajalah mu tu. Ha ha. Ayuh, cepatlah kasih bersih. Okey, okey, memancing ni kena ada petua, kena ada cara. Ha, mancing dekat sungai lain gaya dia. Makin ke patin lain. Mancing air laut lain gaya dia. Silap gaya nanti balik tangan kosong. Cantik je abang ni kan. Macam baru ah. Memang joran ni joran mahal. Abang jaga joran ni. Sebab abang tengok Rin cermat sebab tu abang bagi. Joran ni tak pernah mengecewakan abang. Kalau abang pergi mancing balik mesti dapat ikan. Terima kasih bang. Nanti saya jaga joran abang dengan barang-barang abang tu macam saya jaga nyawa saya sendiri. Bagus. Sebut pasal barang. Dekat dalam ni ada macam-macam barang dah. Ada ikan tiruan, ada batu ladung, mata kail, pelampung pun ada. Semua dah dekat sini. Umpan tu nanti sampai dekat tempat mancing, boleh beli ya? Beli dekat sanalah. Ni cara nak mancing ni. Kalau kita nak pakai, kita kena buka mesin ini. Buka, lepas tu kita lepas ke belakang. Masa nak baling tu kita lepaskan jari kita ni. Ini macam kita pegang pistol. Macam nak nembak tu. Macam nak tembak. Pandai, Rin. Lepas tu tarik ke belakang. Masa tarik ke belakang, ini kita kena jaga. Baru kita baling ke depan. Dalam masa kita baling tu, yang ini kita lepas. Sedaklah. Pandai. Cuba. Memang pergi. Panjang. Okey. Ni tarik dulu. Tarik. Lepas tu buka. Buka pusing, buka. Buka. Okey. Lepas tu ke belakang. Baling, lepas. Okey. Alamak! Bukan baling ke belakang, baling ke depan. Gila kalau ada merah tu ada. Sangka bawah tu macam mana mari atas. Ayo. Yeay, pergi pantai. Yes! Perlahan-lahan. Baik, joran ni kalau kena ni takut patah. Ari. Ada lagi satu petua. Banyak betul abang ni petua. Patutlah abang legend. Tak adalah. Ni, jangan lupa. Sebelum balik umpan, baca bismillah 3 kali. Kalau dah baca, insya-Allah mesti banyak dapat ikan. Baik. Harap-harap tuah joran abang tu kena dekat saya ni. Insya-Allah. Rin, kejap. Rin, tolong tengokkan budak-budak ni ya. Kenapa diorang tu dah lama tak pergi ke pantai? Takut overexcited pula. Akak jangan risau. Dah jadi tanggungjawab saya kak untuk jaga diorang. Biar saya bawa anak orang keluar. Terima kasih. Rin! Rin, nanti tolong tengokkan Hans. Dia tak pandai berenang tau. InsyaAllah, Kak. Kami minta dia dulu. Mak, nak ikut Abang Hans. Nak ikut. Lain kali kita ikut, ya, sayang. Lain kali, ya. Rin, pesan budak-budak. Solat. Baiklah, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik kampung! Balik kampung! Balik kampung! Kenapa korang nyanyi lagu balik kampung pula ni? Kita ni nak pergi pantai. Bukan nak balik kampung. Alah, tak tahulah lagu pantai. Lagu balik kampung tahulah. Nanti sebelum sampai pantai, abang nak singgah real dulu. Abang nak beli sotong buat umpan. Lepas tu nak beli lauk sikit. Nak bawa barbecue malam ni. Abang, jom. Dah nak sampai, dah depan tu je. Dah main tepi laut jap. Hei! Main
sini. Tolong baring susun barang ni dulu. Alah, bang. Kejap lagi lah susun, bang. Ombak dah manggil-manggil lah tu. Ha. Cuba abang dengar betul-betul. Amin. Han. Izin. Azin. Datanglah. Datanglah. Mengarut je kau ni. Dahlah, tak larilah ombak tu dikejar. Mari sini, meh. Fat. Tu, buka pintu. Lambat kau. Wow. Ini kau dapat ikan. Boleh kita masak buat buka. Abarin. Boleh tak kita orang main ke hujung sini? Main ke sini-sini je. Jangan pergi jauh-jauh. Amin. 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 Amin sini kejap. Cepat Amin. Amin. Aduh, sakit dekat. Apa dia? Min, nampak tak? Diorang tengah buat istana pasir ya? Alah, macamlah aku tadi sangat bina istana pasir. Ya, aku bukan nak cakap besarlah. Tapi kalau aku nak bina istana pasir tu, punya mata pun dah siaplah. Kau tak nak belagalah. Jom kita lawan bina istana pasir. Tengok siapa yang lagi hebat. Baiklah, kita mula sekarang. Oh, apa yang baik ni? Duet ini mesti kau besar. Mari. Aduh. Ha? Oi, jatuhlah. Jom. Abang, macam mana abang boleh memancing seorang tu? Allah. Pakai. Okey. Mari. Dahlah, Han. Sabar, Han. Bulan puasa ni, Ustaz pesan kalau marah-marah, hilang pahala puasa. Mesti dia tak reti buat istana pasir macam kita. Sebab tu jelas. Ha, apa kata kita buat istana pasir yang baru? Alah, kita buat lagi cantik daripada ni. Dah lah tu. Dah lah tu, biarlah marah. Hal kecil je. Hebatlah abang ni. Tak sangka betul lah. Power macam ayah. Abang pun ikut betul ayah. Dapat juga abang merasa jurang ayah tu. Banyaknya ikan ni. Nanti abang masak sedap-sedap, okey? Ikan fry macam ni, dik. Kita masak apa pun sedap. Masak simple pun okey lah. Amin. Pada juga kita, Dian. Jomlah kita ambil gambar. Cepat, Min. Jom. Selfie. Jom. Cepat. Pandai kita, Dian. Ya. Lagi sikit. Tunjuk sikit. Wey! Ini memang sengaja nak jaga tu. Han, jom kita lancarkan perang kita. Sabar, Min. Sabar tu sepuluh dari mana? Tak guna kalau kita lancarkan perang. Pahala puas hilang. Tak guna, Amin. Sabar. Dalam minjung. Aku memang tak puas hati. Banyaknya ikan ni, bang. Boleh kita buat jual? Abarin. Jom mandi laut. Kau mandilah. Tak naklah mandi banyak-banyak ni. Nanti dia gelap. Panas apa, bang? Tapi pantai memanglah panas sini, bang. Habis tu apa nak sejuk?
Dik, jom. Tak nalah. Adik nak duduk sini dengan Abarin. Nanti kulit jadi gelap. Ya. Eh, ingat. Jangan beli jauh-jauh. Di tepi ini je. Ni, jom kita tadi kat sana. Satu, dua, tiga. Haa, dah. Dah macam Brad Pitt dah. Cuma tak handsome macam Brad Pitt, kan? Ini kalau post kat Facebook ni, mesti ramai pun buat ad. Han mana, bang? Hah? Oh, lupa. Han tak pada berenang. Jom, pergi sana. Han! 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 Janganlah main-main, Han! Entah-entah Han lemas tak? Macam mana ni, bang? Kalau betul Han lemas, mesti kita kena marah, bang. HD, jangan cakap macam itu. Kalau ada cakap apa pun dalam bulan masa ni, boleh jadi satu doa tau. Sepatutnya kita berdoa supaya Han selamat. Bukan cakap benda yang mengarut. Macam mana boleh jatuh ni, ha? Ni ha, pinggan pecah, bang. Bang, hati saya tak sedap ni, bang. Ah, itulah awak. Suka sangat tengok sinetron. Lepas tu sambil masak, sambil berangan, sambil jatuhkan pinggan, ha, itulah. Hello. Apa kena mengena dengan sinetron pula? Ni sekarang ni hati saya tak sedap. Abang pergi telefon Rin tu tanya anak kita macam mana. Tak payahlah. Apa yang sayangnya, bang? Telefon sekarang, bang. Tolong. Okey. Tolong, eh. Okey. Sekarang juga telefon. Cepat. Hello. Selamat.
Ada. Abang jangan risaulah, semua selamat. Di tengah mandi kat pantai tu. Baik bang. Waalaikumsalam. Min, easy. Bang, cuba bang stop kejap bang. Kita orang pun tak tahu nak pergi macam mana bang. Tak boleh, abang kalau fikir abang akan jalan. Aduh. Fikir. Ha. Apa kata kita buat report kat pasukan keselamatan pantai? Oh, dekat benda sana tu, bang. Ha. Abang pergi dengan Min, Izzy tunggu sini tau. Okey, bang, tapi jangan lambat. Baiklah, jom. Han. Abang ingat Han lemas kat laut. Eh, Han. Kau nampak aku cemas lah. Kau apa-apa ke sini? Aku naik pantai jap. Ni aku saja nak tengok lampu. Maaflah. Han, lain kali jangan buat macam ni tau. Nak pergi mana, beritahu. Nak tercabut jantung abang. Maaflah, bang. Saya tak ada niat pun nak bagi abang risau. Dah lah, jom. Izzy dah tunggu kita kat sana dah. Alah, cepatlah. Pegang. Buat apa? Saja-saja nak berdrama kat sini. Hei, buat penat je kita nak jadi kau. Menyusahkan betul lah kau ni. Apa pula aku? Hei, dah. Saya gaduh pula kat sini. Jom, tolong abang ambil barang kat kereta. Boleh prepare buat buka. Jom. Han, air tu biar dulu. Nanti dah mendidih, beritahu abang. Dah mendidih dah, bang. Oh, masukkanlah. Brokoli dengan bunga kubis. Sekejap. Suka garam dulu. Ini daun. Masukkan daun seledri. Hari ini abang nak masak ikan goreng butter lemon. Okey, mula-mula ambil garam. Okay, tabur di atas ikan ni. Secukup rasa. Okey, apabila dah tabur semua, barulah kita akan gaulkan ikan ni dekat tepung gandum. Contohnya, macam ni. Lepas kita dah sudah, kita gaulkan ikan kita dengan tepung gandum. Bolehlah mulakan kuring ikan kita. Okey. Bila minyak dah panas, bolehlah kita masukkan ikan kita. Okey. Ya, kita pura lemon. Dan last sekali kita masukkan
Okey. Dan kita angkat. Siap. Nanti berbuka makan sayur-sayur sekali. Oh, dah seimbang protein vitamin. Saya bang, tak sabar nak tunggu buka nanti bang. Ikan ni betul-betul nampak sedap. Kan abang cakap ikan fresh, masak simple pun okey. Oh, ini ke ikan abang mancing tadi? Yelah, abang ni memancing power tau. Ha, nanti lepas buka kita solat sama-sama eh. Abang tengok kat sana surau. Bila nak buat barbecue ni bang? Malam-malam sikitlah nanti abang buat. Kang masakan banyak-banyak nanti tak boleh nak solat pula. Datang dah. Engkau boleh tak main jauh-jauh? Jangan kacau kita orang lagi. Kan? Saya cakap macam tu. Bang, dia yang kacau kita orang, bang. Ha, dia yang runtuhkan istana pasal kita orang. Kan tak baik cakap macam tu. Cakap lelut kan boleh. Ha? Tak ada lapar ke? Yap. Adik, adik lapar ke? Puasa tak? Jom, buka sekali dengan abang. Duduklah, adik. Saya minta maaf pasal tadi. Saya bilangnya saya lapar. Tinggal rasa. Tunggu dari tadi. Okeylah, tak apa-apa. Ha, ini dah nak buka. Nanti kita buka. Eh. Sekejap, kau letak ni. Eh. Masuk tu muka dah. Ini. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Kenyangnya. Sedap rasa. Macam tak nak berhenti je. Kalau ikutkan nak makan, sampai pecah perut pun, kita nak berhenti makan. Dah. Abang makan ni, kita balik. Eh? Alah, bang. Duduklah dulu, bang. Ha, seronok dapat rasa angin segar ni. Eh, dah lewat dah ni. Nanti mak ayah awak risau. Nanti kau boleh datang lagi. Ah, lepas ni, abang makan, tolong abang kemas tempat ni. Kenapa nak kena kemas pula, bang? Bukan ada orang tolong angkat sampah ke? Eh, kalau kita kemas, nanti semua sampah-sampah ni semua masuk ke laut. Betul. Lepas tu, laut penuh dengan sampah. Ha, jadi tercemar. Macam iklan ikan menangis tu, kan, bang? Kesian hidupan laut. Tak ada tempat tinggal sebab semua dah tercemar dengan sampah sarap, kan, bang? Ah, betul tu. Jadi, kita kenalah jaga kebersihan tempat ni lepas kita guna. Dah cepat makan. Nanti lewat pula kita balik. Thank you.
Alamak. Baru nak game, baru nak game. Apa ring, 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 ring. Ya, mana ada ring, ring, ring dalamnya? Apa hal? Apa ni? Hamba baru telefon saya, dia bagi tahu ring kena tembak. Hospital! Apa lagi? Duduk kat situ, jomlah. Kuncilah cepat. Ah, tutup pagar, tutup pagar. Cik Din, tahu ke hospital tu kat mana? Debar taksi, lorong mana yang aku tak masuk. Jom, jom, jom. Hei, pelik aku ni, Ma. Sirin tu ha, kacau orang pun tak pernah. Ha, tak ada musuh. Macam mana dia boleh kena tembak? Ni, dah tahu dah orang tu jahat. Mana dah tahu baik buruknya. Yang aku pelik tu macam mana tiba-tiba kena tembak. Macam mana keadaan Abah Rin korang? Abah Rin ada dekat dalam, ya? Tak, macam mana dia kena tembak? Macam ni ceritanya. Tak bolehlah beri masa untuk kita. Tak dapat nak makan sedap-sedap. Salmon. Dah banyak-banyak lagi. Oh, Abah Rin. Nanti lepas ni Abah Rin tak bolehlah masa untuk kita. Kalau tangan dah lumpuh. Doktor. Doktor, macam mana keadaan pesakit? Alhamdulillah, keadaan pesakit sekarang normal. Kejap lagi dia akan dimasukkan ke ward. Jadi awak semua boleh melawat dia. Lah. Terima kasih, Doktor. Ada apa-apa lagi? Tak. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebab terkejut tadi. Apalah, Sri. Over tau. Kita pula yang terkejut. Tak apalah, sekarang ni cik berehat dulu supaya tekanan darah stabil. Doktor boleh cek saya sekali? Apa pula? Ini darah tinggi rendah sama dia. Ya, ni. Tepilah, nanti betul-betul sakit nanti dah terkejut. Begitu, walau begitu.
Semati-matinya ku harap kau juga.